biarlah kita menyingkir ke pinggiran kota, yang penting rumah sakit ada di jantung kota, sehingga warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan betul-betul tidak mengalami kesulitan, baik dari sisi lokasi maupun pasien. Semuanya terlihat. Maka ketika rakyat memerlukan hak-haknya, maka tunaikanlah dengan hati, dengan kesungguhan. Perlulah ketika melayani rakyat. Dan rencana aksi yang telah ditetapkan, kami terus melakukan perbaikan secara bertahap dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih. Beberapa upaya yang terus kami lakukan secara bertahap dengan belanja pabrik, khususnya peningkatan infrastruktur jalan dan fasilitas rumah sakit umum daerah Kota Bandung. Angka peningkatan anggaran dari tahun ke tahun sudah sampai kurang lebih 600% peningkatan untuk infrastruktur jalan. Serta terus melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan publik. Misalnya saja memastikan setiap warga Kota Bandung mendapatkan air bersih PDAM. Maka kita telah mencanangkan 10.000 pemasangan PDAM gratis kepada warga Kota Bandung. 10.000 kali. Kemudian, pemerintah Kota Bandung juga melalui Dinas Kesehatan ini memastikan setiap warga Kota Bandung siapapun yang sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan, maka kemudian pemerintah hadir untuk memastikan setiap rakyatnya mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program jemput sakit pulang sehat insya Allah. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pemerintah Kota Bandung terus melakukan penataan dan perbaikan. Selain itu juga kita meyakini dan menyadari PR besar daripada bangsa kita termasuk Kota Bandung adalah kemiskinan, pengangguran. Maka kemudian pemerintah Kota Bandung membuat program 1 miliar 1 kelurahan. Secara teknis, bagian organisasi dan tata laksana SETA Kota Bandung membawa supervisi dan monitoring Inspektorat Kota Bandung terus melakukan pembenahan dengan harapan pada pertengahan tahun ini semua harus keluar dari zona merah, bahkan diharapkan semua masuk ke zona hijau. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pencanangan pemerintah Kota Bandung bebas dari segala jenis pungutan liar untuk mengumpulkan zona integritas yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2017. Kalau menurut kita, menurut kami harapannya adalah seremonial ini adalah launching itu adalah momen di mana eksekutif, ya, eksekutif menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat bahwa ini loh kami berkomitmen, kami melakukan benar-benar, kami memperbaiki dan ini hasilnya yang kami.